Ini lah tetehnya. Tuh, udah datang tetehnya. Halo. Halo teteh. Ini tetehnya tuh. Teteh desin ya ini. Halo teman-teman, apa kabarnya? Semoga sehat-sehat aja ya, tidak kekurangan suatu apapun. Seperti saya di sini. Welcome back to my channel, Bermain Ami Kanal. Berjumpa lagi bersama saya, Dona Bayo. Di vlog kali ini, teman-teman, saya mau perkenalan perdana, yaitu anak pertamaku ya, anak gadisku. Cuman lewat video call ya, karena dia di Indonesia dan juga dia masih kerja. Jadi mungkin nanti setelah dia selesai kerja baru aku telpon dia. Oke teman-teman, simak dan stay tune terus, jangan sampai di skip. Teman-teman yang belum tahu, saya kasih tahu sebelumnya saya punya anak satu, yaitu perempuan ya, yang bernama Desi. Dan sekarang umur dia sudah 26 tahun ya. Dan sekarang dia tinggal dengan papahnya. Dulu sih tinggal sama aku dan orang tua angkatku. Setelah dia dewasa, karena papahnya juga sendiri, jadinya dia ikut papahnya. Dulu sempat mau aku bawa ke sini, cuman dia menolak. Jadinya aku tidak bisa memaksa ya teman-teman, karena dan aku juga nggak boleh egois. Soalnya papahnya cuman punya anak satu-satunya, yaitu anakku itu. Jadi ya udah, nggak apa-apa ya. Nah, mungkin kapan-kapan dia main ke sini, visit aku atau aku yang kesana gitu ya teman-teman. Nah teman-teman, sebelum aku telepon anakku, aku mau masak carbonara dulu ya untuk makan siang. Hari ini cuma masak carbonara aja ya teman-teman. Ini aku lagi siap-siap mau bikin carbonara. Cuman masak simple-simple aja. Sini dingin banget. Jangan ngulek. What are you making, sayang? Alioli. Bule lagi ngulek. Begini ya teman-teman, kalau misalkan istrinya orang Indonesia. Mudah ya teman-teman, bikin spaghetti carbonara itu mudah banget. Ini aku siap-siap. Siap-siap. Caranya mudah ya teman-teman. Nah, ini dikasih sedikit bubuk pala bubuk, terus sedikit pepper. Wangi ya teman-teman, harumnya ini harum penerbak. Setelah ini tuh masukin krim. Nah, disiram krim. Hari ini cuma masak ini aja ya teman-teman, cuman simple aja spaghetti carbonara. Nah, setelah krimnya dimasukin, kemudian telur. Setelah telurnya, terus keju. Hai.
campur semuanya, masukkan spagettinya. Sudah selesai. Ini ya, lihat. Ini udah jadi, udah selesai, udah gampang kan, mudah, simple juga. Jadi ini yang kalau misalkan keburu-buru banget, mepet banget waktu buat makan, bikin ini aja udah. Ini udah selesai. Tercampur rata, udah selesai, kelar. Dah. Nak nakan nih. Coba gimana makannya? Oh ya. Gimana cuma makannya? Oh ya. Enak. Kita cuma makan gini aja, Jose. Simple makan aja kita ya hari ini. Enak. Enak sayang. Kalau emaknya mah tetap mah sama bakso cilok ya. Nih, makan dulu cepetan. Cinta tuh begini teman-teman ya, kalau di rumah tuh aduh ganti baju tuh berkali-kali ya, nggak tahu ini juga mau kemana, ini nggak ada karnaval tapi pakai baju ini. Ini aku pakai kimono soalnya dingin banget sekarang ya, hari ini hujan dari pagi, hujan sampai ini udah malam, nggak belum berhenti juga. Ini aja nih di sofa untel-untelan habis makan, habis ngopi. Kalau Cinta mah nggak ada diemnya tuh anak. Apa aja dimainin, Cin? Ngapain Dede? Terabahan dong katanya. Itulah kegiatan Cinta ya, nggak ada diemnya sama sekali teman-teman. Nggak kayak abangnya. Kalau abangnya mah duduk aja gini. Ini kita untel-untelan aja ini. Papahnya mah di sana tuh sendiri. Kalau papahnya mah nggak ada yang gangguin ya, ganggunya emaknya aja. Ini lagi mau nunggu tetehnya telpon, jadinya kita lagi nyantai habis makan. Muca kalau iyalah muca kalau sayang, orang bajunya di double double kamu mah, dibuka. Ya estarás diciendo que por qué lleva esto de la bruja la Cinta, aunque no es carnaval ni Halloween. Ella se pone lo que quiera. Si tienes una niña que se ponga lo que quiera y déjala. Komplain si abangnya. Mama, katanya adiknya mama, suka gonta-ganti baju aja. Dibuka sama papa, sana buka. Si papa buka bajunya gitu. Papa buka please gitu. Buka please. Panas. Panas. Very hot. Very hot. Ya sudah dong. Ya. Nah. Kita esto. Cina papa dibuka zipernya. Cinta memang begitu ya teman-teman. Kalau di rumah itu gonta ganti baju sampai pening. Dia tuh paling suka banget sama dress ya. Dia dress lover. Enak sekarang? Udah? Gimana enaknya? Gimana? Enak. Seger. Enak. Seger. Seger. Lagi ini, ya Pam. Lagi nunggu tetehnya dia. Sebentar lagi ini, soalnya dia kerja jadinya kita harus nunggu teleponnya pas dia lagi ini salse ya.
Anak usil lagi ngejekituin papahnya, lihat. Mau gangguin papahnya, udah. Cinta emang usil anaknya. Mama. Akhirnya bangun tuh papahnya. Gimana ciumnya papa? Ciumnya gimana? Ciumnya gimana papa? Telepon Tete Desi. Cih, sama sama Tete Desi. Tete Desi. Sekarang kita mau telepon kakaknya Cinta. Ini lah tetehnya. Tuh, udah datang tetehnya. Halo. Halo teteh. Ini tetehnya tuh. Teteh Desinya ini. Dia baru kelar anak teman-teman anakku. Nah, ini. Halo. Mainan wae iPad ah. Eueuh ieu na. Stop iPad anda. Abda. Hello. Nah, you know English, right? Ngahe. Ini apa ngapain, Dede? Ya Allah, Gusti, Dede. Tingali, Neng. Tingali, adi maneh mah. Tingali. Coba tuh teteh. Lepasan ada kali saya senyal teteh, banyak. Teteh mau tahu lihat. Coba lihat doang, ini tangannya cuma. Lihatin ke teman-teman. Cinta cantik banget, lihat teman-teman, lihat tuh. Coba gini, cantik sekali. Tingali. Make sapi doll di kutek. Ada tembus ke sofa sih jangan nama, iya budak. Gitu anak Dede mah Adi maneh maneng. Adi maneh mah gitu, Dede. Ini tetehnya di sini loh. Tetehnya di sini loh. Halo teteh no. Halo teteh. Lu aja teteh. Lu aja toka sofa ya, Dek. Lu aja toka sofa no pada borar ya. Toka sofa mu fe. Ki mama di suat. Nya mak neangan di mana ieu sapidol neng tinggal di cobaan. Coba senyal teteh. Lihatin tetehnya gimana. Halo teteh. Halo teteh. Kongkong. Diam, dadanya diam. Mama udah foto. Aja. Mana tetehnya tuh? Cin. Naon wae jalan neng ya budak. Riweuh bugu. Boga adi awewe teh. Mama sama teteh lihat. Si teteh apa kabar? Gitu bilang. Bilang dong. Ngomong yang bener. Teteh apa kabar? Bilang. Bilang teteh apa kabar? Ih jelek. Jelek tuh. Cintanya jelek tuh. Bilang teteh apa kabar? Tuh jelek kan? Ih jelek pisan lihat. Tuh. Kawas barongsai we budak goreng. Teteh, si Teteh Desi. Bilang Teteh Desi. Jangan di ini. Teteh Desi mah good girl, kamu mah nakal, centil. Tuh, lihat. Kenal. Nah, mata nak kecolok. Jelek kan ya? Cintanya jelek kan? Nah, cintanya jeleknya. Mama. Nah. Gini ya teman-teman kalau ini
ini sama si Cinta. Eh, kamu apa? Nah, ini teman-teman. Ini anakku yang gede ya, anakku yang gadis ini nih. Ini kakaknya Cinta. Temu kangen tuh. Ya, Papa. Tuh, Bapak Maneh. Lintuh, oh. Tekadengen. Cinta tiak gitu. Endah. Cinta kadia Papa tak ngobrol. Suruh ngobrol sama papahnya, bisa enggak coba ngomongnya dia? Halo. Lihat. Eh, ngomong atuh. Allah. How are you? Good? Fine. Yes, everything okay? Malaysia no at home, no? At home. What I mean, no like here. At all at home. You will be at home also? Yes, all like lockdown also. Yes? Even there, yeah. All lockdown now. Yeah. Everywhere, lockdown. Seperti perpanjang, Remy? Sa. Yang sampai 29 April? Sarua di sini also, 29 April. Until end of this month, no? Lockdown? 29 March. Oh, kamu di dia mana nepi ka 28 Maret, Neng? Maret. April, Mei, meren, ah. Mei, no, March, 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 ya sepaso. I know, that means until 29 April. Ya, 29 April, Sin. Ah, Bapak Maneh liurin, Neng. Gak seliurin, Bapak Maneh. Ya, kenaon Teteh. Teteh mau gitu. Teteh. Mau. Ayo sini. Kirim. Apa mau? Apa? Apa? Hah? Nyengir-nyengir pintuna. Tapi manis nih pas metas nyengir teh. Kawas iya, kawas vampir. Untu vampir. Nyir-nyir. Lain sihung nyao. Tuh, budak. Uwah, erena ya budak. Biskuit? Oh. Biskuit? Apa kata teteh? Biskuit? Gitu. Biskuit teteh enak. Gitu. Biskuit? Enak. Enak, biskuit. Raos. Biskuit. Nanya naon tina biskuit. Eta nanya naon biskuit. Soalnya di dia mah gayeta sudah neng biskuit teh. Ya, emang Cinta tuh bisa bahasa Inggris bisa. Cinta? Inggris oke dah lain. Cinta mah teh yun bahasa Inggris. Budak murugul di ajaran gembung mana nama. Ah, Indonesia rada iya, rada ngerti manehna. Ah, si Jose hese, iya. Ngomong Indonesia. Terus mam? Terus mam, Chan? Aduh, ngopi, Cina. Udah selesai, teman-teman, nelpon anakku. Udah kelar cerita-ceritanya, dia istirahat. Sekarang juga udah malam banget ya kalau di Indonesia. Jadi suruh dia istirahat, kasihan. Pulang kerja, dia capek ya. Jadi itu tadi teman-teman, aku punya dua cewek ya. Jadi pertama dan terakhir si cewek. Jadi dua-duanya cewek itu Desember semua lahirnya teman-teman. si Teteh sama si Adek itu Desember ya dua-duanya. Ini aja nih, ini kayak papahnya nih Januari. Ini Januari nih. Kalian perkenalan sama teman-teman ya yang waktu itu nanya ya, kalau pengen perkenalan sama anakku yang gede, si
si kakak. Jadi itu tadi ya. Dia umurnya 26 tahun. Dan dua-duanya juga Desember lahirnya. Jadi tadi temu kangen aja, nanti aku ituin foto-fotonya dia ya, aku perlihatkan gitu. Sekalian perkenalan. Nah, ini foto-fotonya anak gadisku ya, anakku yang pertama dengan suamiku yang pertama ya, mantan suamiku gitu. Teman-teman, mungkin sampai di sini aja dulu video dari saya. Sampai ketemu di next video. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Pencet tombol loncengnya biar kalian tahu notifikasi terbaru dari video saya. Oke, okay, hasta luego, bye. Hatur nuhun. Love you all.